kalau menggereja begini, balik lagi ibu. Oh lala, dunia ini ternyata indah. Alex Fabianus, eh, sasayangku. Eh, dah. Tuh, bagus sekali tuh. Ini menggereja, silakan duduk. Terima kasih. Yang berikut adalah untuk OMK di lingkungan berjalan tidak sampai 100%. Karena itu kami kelemahan juga, dalam arti pendampingan. Karena ya mohon maaf, saya juga baru di lingkungan Santo Rafael. Kedepannya mungkin saya juga baru, jadi karena di lingkungan kami masih ada keluarga-keluarga yang belum menikah. Orang tua wajib mendorong dan mengarahkan anak-anak untuk terlibat di dalam kegiatan gereja. Adat dan agama itu jadi satu. Kalau kau jalan dengan baik, kau bisa hidup baik. Tapi kalau kau melanggar, kalau gereja masih ada pengampunan karena hukum cinta kasihnya. Tapi adat tidak ada untuk siapapun. Poin kedua, harus adanya sosialisasi tata perayaan Ekaristi yang baru dari seksi liturgi paroki. Saya tidak panjang lebar, hanya saya mau bilang bahwa dari tadi itu bapak-bapak yang jadi sasaran. Peran sekolah-sekolah Katolik tolong ditingkatkan. Faktor utama lagi adat, karena adat belum selesai maka belum ada pernikahan. Kurangnya kesadaran umat serta tuntunan kehidupan dalam era modernisasi yang menjadi kendala atau hambatan atau tantangan, sehingga semangat persekutuan umat dalam kehidupan menggereja di lingkungan tidak berjalan sesuai dengan semangat iman Katolik. Perkenalkan, saya Yunita Bahamba, ketua lingkungan yang baru terpilih. Redak Bohi, selamat pagi. Itu dua. Tiga. Tiga. Oh, ingat juga ya. Berarti ada perhatian. Ada perhatian. Terima kasih. Tapi sangat disayangkan. Kenapa kalian diam? Renungkanlah itu. Berdosa kita semua ini. Amin. Ya. Kami simpulkan, kami yakini bahwa kaum ibu memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi semangat persekutuan kaum bapak di lingkungan. Ada pertanggungjawaban yang jelas terkait dengan tata kelola. Siapa yang mengelola ini? Terus bagaimana hasil daripada pengelolaan itu? Segera dipertanggungjawabkan kepada umat. Bapak, Ibu, serta suster, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada lingkungan Santa Veronica. Saya mewakili lingkungan Santa Veronica. Nama saya Kristina Romana. Saya anggota. Dari kami sekarang juga ada yang bersedia juga jadi pemazmur, tapi itu pun kami melatih sendiri dan dengar dari YouTube. Itu usaha. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Sekarang mulai melebar sama Ibu Lesos Buthan Kamnas. Ya tak? Saya pikir kita semua dewasa, banyak yang saya lihat sini punya pendidikan tinggi dan bisa simpulkan apa yang saya sampaikan. Jadi terima kasih untuk teman-teman Tomsos. Kalau lihat ada greenhouse di belakang gereja, itu tujuannya memang salah satu untuk bagaimana bisa kita bawa ke lingkungan-lingkungan dan semua lingkungan bisa punya, sehingga bisa bantu ekonomi. Persekutuan doa untuk kaum bapak, kan ada WKRI, harus juga ada BKRI. Jadi filosofi misi kan diambil dari menjala manusia ya, bukan kita bermegah dengan gedung, tetapi masalah apa hukuman manusianya kita hancur lebur ya. Dewan Paroki yang baru
harus dapat membuktikan progres keberhasilan kerja dalam jangka waktu 100 hari kerja setelah dilantik. Kita samakan saja, kalau Jokowi bisa membuktikan 100 hari kerja, gubernur juga, bupati juga, jadi ya dewan juga. Sebenarnya bukan hanya saja untuk pelatihan KOR, banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa mendukung anak-anak OMK. Itulah presentasi dari kami di lingkungan di kelompok 9. Semoga apa yang sudah kami paparkan bisa menjadi hidup yang berubah dan berbuah. Terima kasih. Baik, putar untuk kelompok.